paling sebentar lagi akan keluar alasan-alasan, ya permohonan maaf dari PLN, ini karena ini kesalahan teknis, ini begini, 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 begini. Ya, menurut gue basi lah itu. Menurut gue, pemerintah harus bisa menanggung ganti rugi kepada rakyatnya yang dirugikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Faskur Husaimi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua sama-sama tahu dan kita semua sama-sama merasakan. Pada hari Minggu ini, mulai pukul 11 siang, PLN padam. Bukan hanya PLN yang padam, guys. Ternyata dampak dari listrik yang padam ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Menurut kalian, siapa yang harus menanggung kerugian terbesar ini? Teman-teman semua yang merasakan kerugian pada saat listrik padam, coba tulis di komentar apa saja kerugian kalian. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut, teman-teman semua gue harap biar gue makin semangat ngupdate video di Macan Idealis, tolong klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Menurut gue ini musibah ya, musibah yang cukup menyebalkan. Menyebalkan bagi banyak rakyat Indonesia. Kalau kita perhatikan, kalian tahu nggak guys, berapa besar kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia yang mengalami kepadaman listrik ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Menurut kalian siapa? Apakah karyawan PLN? Apakah general manajernya PLN? Apakah direktur PLN? Apakah direktur utama PLN? Atau bahkan apakah menteri BUMN atau menteri energi atau bahkan sampai ke level presiden yang harus bertanggung jawab? Coba kita pikirkan ya guys ya. Kita dari beberapa sisi yang kita pandang saja, misalnya PLN tadi juga sudah mengumumkan bahwa dia PLN sendiri mengalami kerugian sekitar 90 miliar. Itu baru PLN yang memasok listriknya. Nah, turunan dari seluruh kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia dari padamnya listrik ini, ada misalnya beberapa deh contohnya. Teman-teman yang dagang online shop misalnya. Teman-teman yang dagang online shop ini otomatis tidak bisa bertransaksi. Kenapa? Karena memang sinyal internetnya mati. Lalu teman-teman yang bisnisnya mengandalkan listrik, misalnya ada yang buka warnet, ada yang buka studio musik, ada yang buka kafe, ada yang buka warung, malam-malam otomatis ini nggak bisa buka dagangan mereka gitu loh. Berapa ketidakjadian transaksi yang terjadi hari ini dari seluruh rakyat Indonesia yang mengalami pemadaman listrik ini? Pasti sangat besar guys. Kalau PLN sendiri sudah mengakui 90 miliar, pasti turunannya jauh lebih besar daripada itu. Karena itu seperti piramida turunan dari kerugian tersebut kalau kita analisa. Contohnya gini guys, misalnya ya, pedagang ikan mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak ikan yang mati. Karena pedagang ikan itu membutuhkan pompa atau aerator untuk mengeluarkan oksigen di dalam kolam-kolam ikannya, akuariumnya. Nah, teman-teman semua di sini yang punya ikan deh semua nih misalnya. Ikan kalian ada yang mati nggak semenjak listrik padam? Lalu ada pedagang warnet misalnya. Nggak bisa beroperasi dong guys. Lalu ada yang punya restoran, kafe-kafe, malam-malam. Kalau nggak ada listrik gimana caranya? Lalu, nah ini yang lebih menarik. Bagaimana nasib para pengiklan-pengiklan di media televisi yang tadinya berharap mendapatkan iklan yang ditonton oleh para penonton televisi misalnya, para penonton radio, media-media online, otomatis sangat mengalami kerugian dari sisi orang yang tidak bisa akhirnya melihat iklan mereka tersebut yang sudah mereka bayar dan mereka pasang. Berapa kerugian dari media? Pom bensin tadi banyak yang mati. Berapa kerugian pom bensin? Dari seluruh Jakarta, Jawa Barat, Bogor, dan sekitarnya loh. Ini bukan cuma 1-2 biji guys. Nah terus ada kerugian apa lagi ya?
yang secara kasat mata tadi kerugian misalnya begini, misalnya okay, kerugian orang ini yang kita lihat sehari-hari deh, misalnya kerugian orang yang jual air minum isi ulang nggak nyala pompanya, gimana caranya mereka mau supply air minum yang mereka jual? Lalu pada saat gue membuat video ini, gue nggak bisa mengakses semua akses informasi yang ada, yang biasanya selalu bisa gue akses informasi itu. Lalu kerugian-kerugian yang berbentuk imaterial, contohnya misalnya gini, pemadaman listrik PLN itu berlangsung pada hari Minggu. Minggu itu tahu nggak guys? Banyak loh yang nikah di hari Minggu. Apa kabar? Kasian kan? Dan gue yakin masih banyak lagi deh kalau kita sebutin satu persatu. Ini nggak bakal habis video ini, gue upload satu harian mungkin 24 jam nonstop. Karena teman-teman semua di sini pasti banyak yang mengalami kerugian akan hal itu. Video ini sebenarnya yang gue buat adalah untuk gue mau minta tanggapan kepada teman-teman. Nah, kalian tahu nggak guys? Ternyata negara lain juga ada yang pernah mengalami hal ini. Dan yang menariknya adalah menterinya mundur guys. Presidennya minta maaf. Setahu gue pada saat ini, pada saat gue mengupload video ini, sampai detik ini presiden gak ada kata minta maaf. Contohnya Taiwan misalnya, yang pernah mengalami hal seperti ini juga, mengalami pemadaman listrik yang cukup besar di kota-kota di negara mereka. Menterinya merasa bersalah dan mengundurkan diri. Apa kesalahan ini cuma harus ditanggung oleh PLN? Kerugian yang besar ini menurut kalian, siapa yang harus tanggung? Apa cuma PLN? Paling sebentar lagi akan keluar alasan-alasan, ya permohonan maaf dari PLN, ini karena ini kesalahan teknis, ini begini, 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 begini. Ya, menurut gue basi lah itu. Menurut gue, pemerintah harus bisa menanggung ganti rugi kepada rakyatnya yang dirugikan akibat gagalnya salah satu badan usaha milik negara seperti PLN melakukan servisnya yang terbaik kepada rakyat Indonesia. Kira-kira mungkin nggak ya di Indonesia itu mirip dengan negara-negara lain seperti kayak di Taiwan, ada menterinya mundur, presiden minta maaf, mungkin nggak ya di Indonesia begitu? Berapa triliun ya kira-kira kerugian rakyat Indonesia akan hal ini? Coba teman-teman semua tulis di komentar, siapa aja mengalami kerugian? Siapa aja yang gondok banget hari ini? Mari teman-teman semua kita doakan semoga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Hal yang sangat merugikan rakyat Indonesia secara luas. Sangat merugikan. Dan seyogianya kepada pemerintah, lakukanlah yang terbaik untuk rakyat. Ada juga kerugian mengenai perbankan, transaksi kita belanja nggak bisa, gue narik ATM nggak bisa, pom bensin mati. Gua tadi juga mau berenang nggak bisa karena pompa dari filter kolam renangnya yang mati, jadi nggak bisa dipakai dulu. Ya masih banyak lagi lah. Gua jujur gua hari ini hari yang cukup menyebalkan buat gua hari Minggu ini dengan listrik mati ini. Semoga yang berwenang khususnya pemerintah bukan hanya kepada PLN evaluasi hal ini, jangan lagi sampai terjadi. Ya kira-kira segitu aja. Yang gue harapkan dari video ini adalah sebenarnya gue ingin tahu seberapa banyak sih kerugian yang dialami oleh teman-teman. Apa aja sih kerugian yang dialami oleh teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kita saling berdiskusi, tapi ingat jangan sampai menimbulkan kebencian oleh pihak manapun, oleh siapapun. Teman-teman semua jangan lupa like dan share video ini dan juga follow Instagram pribadi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.